Nih teman-teman. Sama sambal. Abis ngerongsok, makannya bakwan kriuk. Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat siang, pagi menjelang siang biasa, dan biasa aku di belakang ini akan merongsok teman-teman. Hai, slebeu. Cerit. Nah, ini pembukaannya udah mulai slebeu cerit teman-teman ya. Biarlah segala gundah gulana kesedihan itu aku pendam dalam hati ya, dan aku curahkan dalam doa aku. Amin ya Allah ya. Dan ini aku mau apa biasa teman-teman? Mau ngerongsok. Cerit. Udah ngerongsok slebeu cerit. Ayo kita mulai teman-teman. Karena hidup ini harus berjalan. Yang masih dikasih hidup, ya jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya hidup adalah yang berguna untuk orang lain. Amin. Nah, kita ituin ini rongsok-merongsok. Ini yang masih mau dipakai, jangan dirongsokin. Nanti diomelin Mbak Kakung. Ini tadi aku juga habis ngeberesin ini teman-teman. Habis nyapuin ini gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu numpuk, terlalu banyak rongsokannya. Jadi sekarang harus mulai dijual. Ini kandangnya ucing buruk teman-teman. Tuh. Taruh di situ lagi. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Setengah sebelas sih. Aku ambil-ambil dulu, kalau enggak selesai ya nanti sore. Tak selesaikan gitu. Ini tuh berat tau tuh. Kerja keras ya teman-teman. Haredang ini. Nah, ini nanti disekat pinggirnya teman-teman itu. Biar ininya nggak pada jatuh. Ini kardus-kardusnya banyak tau. Begini tuh teman-teman, jadi nggak terbang ke sini kan. Abis gajian suruh ngerongsok, nggak apa-apa lah ya. Bismillah. Aduh, kopi aku sampai menyong-menyong. Berat teman-teman. Tuh. 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 Ini juga disekat. Allah. Berat, anjir. Nah.
ngangkut ini teman-teman. Aqua, botol Aqua. Ini setiap hari aku pisah-pisahin gitu. Merah lagi nih. Ngarongsok teman-teman. Hayu orang ngarongsok sok. Nah. Ayo, cak cak. Nah, ini di begini teman-teman tuh. Rekat biar jangan lari-lari. Kaleng lunak teman-teman, kaleng bekas bir. Nah, ini agak mahal ini kaleng begini, karena ini kan ringan. Nah ini udah satu. Nah, ini kaleng ini juga, ini kaleng yang agak berat. Ini nggak terlalu mahal ini. Dan ini plastik-plastik teman-teman, kayak ringko plastik lah apalah gitu. Ini juga murah sih. Tuh udah rapi, nggak bakal merojol-merojol nih begini nih teman-teman. Nah, angkat ke sini teman-teman. Cereng konjreng udah selesai, tinggal nyapu ini aja. Konjreng cerit. Tuh udah selesai, mengsulit. Oke, terus aku manen cabai tuh sedikit lagi, lumayan. Itu sebelah sana udah aku sapu teman-teman tadi. Habis beberes dah ini gudang ceritanya teman-teman aku. Alhamdulillah udah selesai. Oh, gerahnya tuh teman-teman. Baju aku yo basah tuh. Ini keringet tahu tuh. Ini yo keringet, lihat tuh keringet aku. Tuh teman-teman. Hasil ngerongsoknya. Tuh sama mobil. Oh, penuh. Kardus-kardus. Kaleng ini. Tuh teman-teman, cabai aku udah pada merah lagi. Ah, lihat tuh. Cabai wih. Mau panen dulu ini sayang. Buat besok lusa bikin sambal goang tuh. Ah, ini yang tadinya mau mati nih hidup lagi, Masya Allah. Itu yang kuning-kuning sebelah sana juga mestinya diorek lagi kayaknya. Wow, tuh. Cabainya.
Tuh teman-teman. Aduh gandeng ada mesin itu tuh berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Panen lagi. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Tanaman cabai yang aku tanam berbunga terus, berbuah terus. Amin. Tuh, pada merah. Masya Allah. Kemarin udah tak kasihin ke ayam. Duh, kejamret-jamret. Gemoy sekali tuh, lihat, gemoy. Cabai kok gemoy begini. Obong-obong yang nanamnya gemoy, teman-teman. Ngikut gemoy nih ya. Tuh, banyak. Nggak jadi katanya menantunya makan siangnya, makan malam. Sore kesininya. Sabar odok tuh ingin ces. Buahnya sampai menjuntai-juntai tau. Menjuntai-juntai. Seperti rambut kunti. Menjuntai cina teman-teman. Tuh. Ini aku nanam nanas kepalanya aja juga jadi. Tapi belum berbuah ini nanas. Kahiman begini loh berbuah. I don't know. Tuh mata guntingin teman-teman daunnya kebanyakan. Ngeguyubut mencara orang mah rambutnya ketebelan. Jadi diguntingin separo biar cepet berbuah lagi. Nah ini tipsnya ya. Jadi daunnya kalau kebanyakan itu dibuang. Biar buahnya lebat teman-teman. Jadi sehari makanannya nggak buat daun. Tuh. Segini juga udah banyak tuh kan cabai. Oh. Ini kemarin ini sebaskom, ini sekarang ini sebelah sini tuh banyak banget teman-teman. Ah. Tuh. Cabai sulas 15. Gemoy, gemoy, gemoy ya. Cabai rawit super gemoy itu. Lihat. Tuh. Fokus. Buahnya sampai tumpah-tumpah, lihat. Tuh. Ini bisa segemoy ini. Masya Allah. Ya, mobil. Jam masak. Aku mau goreng bakwan kriuk, teman-teman. Oh, minyaknya udah panas. Ah, ini bahannya. Gak aku goreng semua sih. Awet-awet. Tuh. Bahannya seperti ini teman-teman, mudah sekali. Bakwan. Ini banyak sayurannya. Sedikit tepungnya teman-teman tuh. Jadi gurih, banyak empolnya manis. Dan begitulah bakwan kriuk Sulawesi 15. Cerit.
taruh di kulkas buat besok. Nah teman-teman, sudah jadi bakwan kriuk aku, lihat cantik sekali. Wow, tuh sampai rungi-rungi teman-teman, tuh kecoklat-coklatan. Ini cantik sekali ya, nggak gosong tuh. Dan ini adalah sambal goang jeruk nipis ala Sulastri 15. Kasih jeruk nipis, wah mantul teman-teman. Kita ulek sebentar. Ayo kita makan. Tuh, ini bakwan kriuknya ada 6. Ada nasi goreng tadi pagi. Kita plastikin, teman-teman. Tuh, nasi goreng jadul ala waktu aku kecil sama telur dan goreng bawang. Nih, teman-teman. Ambil. Mantap teman-teman. Aku gorengnya sama ambil ulang. Masya Allah. Ini sambal guangnya, bawang putih, cabai rawit, garam, micin, gula batu sedikit, dan jeruk nipis. Oh, lebel pokoknya, masya Allah. Bakwannya manis, gurih. Ada daging ayam, ikan. Aku milih bakwan sama sambal. Sambalnya panas-panas teman-teman, tuh baju aku basah. Habis ngerongsok makannya bakwan kriuk. Sambalnya. Masya Allah.
buat teman-teman tuh. Bakwan kriuk ala Sulawesi 15. Habis ini mau jual rongsokan teman-teman, terus mau beli garam. Karena garam jadi bahan langka sekarang. Asli nang ngantuk pun. Gigi aku mau ditambah teman-teman. Kalau nggak bisa hancur. Tuh. Kenyang teman-teman. Kalau kenyang jangan dipaksakin ya. Hamilnya enak banget. Oh, hamilnya buat nanti malam. Nasi gorengnya. Ini bakonnya dua lagi teman-teman. Buat nanti malam. Awet-awet. Siapa yang kecewa? Hah? Kecewa? Ini masih beb. Siapa yang long hair. Bao. Qua bao thơ à. À cần nằm con à, tính con à long ủ. Bao chụp bao. Nghe mà rồi. Keber kipas sampai kering lagi nih baju aku. Tuh teman-teman, tadi baju Marinces yang biru itu baju aku yang tiga warna itu aku kasihin ke Marinces. Dipakainya pas lagi buat dia. Dia katanya mau kalau aku nggak mau pakai. Cuman dipakai sekali doang yang kuning, yang lainnya cuman dipakai waktu lab doang. Pas buat Marinces, aduh. Harudang teman-teman gila tuh.
panasnya Taiwan seperti apa, lihat membara. Nih aku belakangnya digeber terus pakai angin. Kalau enggak, aduh, mau ganti baju aku nih bentar lagi. Oke teman-teman, segini dulu vlog siang aku dari ngerongsok terus makan siang sama bakwan kriuk ya. Alhamdulillah tuh udah kelakonan lagi makan bakwan kriuk yang tidak ada bosennya sampai akhir hayat, buset. Selepe. Gelang aku udah ngebalik sendiri aja nih. Semoga kalian suka teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum orang-orang baik. Bye-bye.